Oke guys, ini adalah terminal yang baru Pondok Cabe. Saya mau melihat-lihat. Ini belum diisi guys, kemungkinan mungkin tahun depan baru diisi. Oke, gambar itu area parkir. Area parkirnya itu kendaraan angkutan dalam kota. Ini sepertinya nanti akan menjadi terminal besar yang ada di wilayah Pondok Cabe. Oke guys, kita ikuti saja ngevlog kita kali ini. Area kendaraan angkutan dalam. Parkir kendaraan. Oh ini dalam kota ini. Kemungkinan nanti yang mau ke arah-arah misalkan keluar daerah ya, dari Jakarta ke daerah Jakarta, parkir kendaraan. Itu guys, coba kita masuk ke dalam. Oke guys, ini kita masuk ke dalam, tapi ini sepertinya masih dijaga ketat karena masih banyak sekali pekerja-pekerja. Oke, kita ya, ini kan untuk kita nanti kita masih pakai lanjutnya guys. Ini penampakan dari depan. Ya.